Ukraina tak bisa perang lagi. Gudang rudal dan depleted uraniumnya berhasil dimusnahkan beruang merah. Уничтожены. Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Боровенково Харьковской области. Радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky kelabakan setelah mendengar gudang senjatanya hancur tak tersisa, apalagi berisi banyak sekali senjata baru dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya untuk digunakan dalam menyerang Rusia. Musibah itu pun menghambat serangan balik Ukraina dan membuat mereka harus berhenti perang sementara, jika tidak kekalahan dan kehilangan lebih banyak prajurit menjadi dampaknya. Beberapa rudal jelajah Ukraina yang dipasok barat dan depleted uranium telah hancur dalam serangkaian serangan. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia sejak minggu lalu. Pasukan Rusia melancarkan 12 serangan kelompok terhadap berbagai sarana ataupun juga sasaran di Ukraina. Sasarannya termasuk fasilitas perbaikan pesawat dan juga kendaraan lapis baja Ukraina, kilang minyak, depot amunisi, dan juga senjata buatan asing, pusat pelatihan, penyambut Ukraina, dan juga akomodasi yang ditempati tentara bayaran asing. Rudal, drone berbasis darat dan juga udara dengan presisi tinggi dan jarak jauh dikerahkan selama serangan tersebut. Akibat serangan itu, kerusakan signifikan terjadi pada sistem logistik angkatan bersenjata Ukraina yang beroperasi di arah Kherson dan juga Zaporozhye. Sebagian dari persediaan rudal jeladah dan juga cangkang uranium yang sudah habis yang diberikan kepada Kiev oleh pendukung barat telah dihancurkan, katanya. Beberapa peluncur roket dan sistem pertahanan udara buatan luar negeri juga terkena serangan. Ukraina menerima rudal jelajah jarak jauh Sromseido Scalp AG yang diluncurkan dari udara dari Inggris dan Perancis awal tahun ini. Amunisi tersebut telah digunakan oleh Kiev untuk menyerang sasaran Rusia termasuk yang berada di Crimea. Sementara itu sebelumnya, Inggris telah memasok cangkang uranium yang sudah habis ke Ukraina sejak Maret. Amunisi kontroversial tersebut dimasukkan untuk digunakan oleh tank Challenger 2 yang disumbangkan London ke Kiev. Amerika Serikat mengumumkan bahwa tank Abrams M1 miliknya yang menurut Presiden Joe Biden akan mulai tiba di Ukraina minggu depan, juga akan dipersenjatai dengan cangkang uranium yang sudah habis. Pengiriman cangkang uranium yang sudah habis oleh Barat ke Kiev adalah berita yang sangat buruk, tegas Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov beberapa minggu lalu. Penggunaan amunisi semacam itu selama pemboman NATO di Yugoslavia pada tahun 1999 menyebabkan peningkatan gelombang dalam jumlah orang yang menderita kanker dan penyakit lainnya, katanya. Seraya menambahkan bahwa hal yang sama kini juga terjadi di Ukraina. Awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Rusia telah melaporkan keberhasilan serangan terhadap gudang Ukraina yang menampung cangkang uranium yang sudah habis. Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina oleh Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu mereka hanya akan memperpanjang pertempuran, namun tidak akan menghalangi Moskow mencapai tujuan operasi militernya. Para pejabat Rusia juga berpendapat bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan juga pelatihan pasukan Kiev sudah berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto telah menjadi pihak dalam konflik tersebut melawan Rusia.
Tak hanya Ukraina yang terlibat dalam invasi Rusia, negara-negara NATO yang menyalahkan api pada awalnya akhirnya juga harus menanggung dampaknya, sebab beberapa negara seperti Polandia, Rumania, Lithuania, hingga Finlandia kena dampak langsung serangan Rusia. Misalnya Polandia yang menjadi provokator hingga Rumania yang terdampak ledakan serangan drone, sebenarnya Perang Dunia Tengah berlangsung, namun NATO tidak memainkan perannya langsung, sebab NATO hanya akan menghancurkan Ukraina perlahan, bukan benar-benar ingin menyelamatkannya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Keamanan dan juga Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, mengatakan Perang Dunia III telah dimulai dan sedang berlangsung. Klaimnya ini merujuk pada Perang Moskow-Kiev yang dia sebut telah melibatkan negara-negara jauh di luar kawasan. Berbicara di Kiev Security Forum pada hari Selasa, Danilov berpendapat bahwa NATO membutuhkan Ukraina sebagai anggota karena gejolak global akan terus berlanjut. Kami akan memperkuat aliansi, katanya. Jika ada yang mengira Perang Dunia III belum dimulai, maka itu salah besar. Ini sudah dimulai, ungkapnya. Sempat berlangsung dalam masa hibrid selama beberapa waktu dan kini memasuki fase aktif, papanya, seperti dilansir RT. Duduk di panggung di samping mantan Direktur Jenderal CIA David Petraeus, Danilov mengatakan, jika seseorang berpikir bahwa konflik di Ukraina adalah untuk menyelesaikan masalah antara Kiev dan Moskow, maka itu adalah sebuah kesalahan. Segalanya menjadi jauh lebih rumit. Petraeus juga menyoroti skala konflik Rusia-Ukraina dengan mengatakan, saya belum pernah melihat hal seperti ini sejak Perang Dunia II, katanya. Pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa selama 3 bulan serangan balasannya, Ukraina telah kehilangan sekitar 66.000 tentara dan 7.600 persenjataan berat, namun gagal mencapai kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, Kiev mengklaim telah merebut beberapa desa dan bahkan telah menebus garis pertahanan pertama pasukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin tetap meremehkan serangan balasan Ukraina dengan menyebutnya sebagai kegagalan. Moskow telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa pertempuran di Ukraina adalah perang proksi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya melawan Rusia.